Assalamualaikum bosku, jumpa lagi bareng Andes Asyiki. Gimana kabar hari ini? Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Hari ini saya mau update harga-harga sembako di pedalaman Papua. Seperti biasanya bos, kita mulai dari harga cabai rawit. Untuk cabai rawit harganya Rp150.000 per kilo. Untuk cabai keriting Rp120.000 per kilo. Untuk bawang merah Rp60.000, bawang putih Rp40.000, daun bawang Rp45.000 per kilo. Cuaca panas, bos. Enaknya segar-segar. Semangka merah jumbo non biji harganya Rp60.000 per buah. Untuk kentang Rp35.000. Untuk wortel juga Rp35.000 per kilo. Bawang bombay Rp50.000, bos. Labu siam di harga Rp35.000 per kilo. Labu siam kiriman dari Wamena. Jauh, bos. Pakai pesawat. Untuk jeruk manis, jeruk madu lokal, ini dari Salor, harganya Rp25.000 per kilo. Untuk tomat harganya Rp20.000 per kilo. Tapi barang yang nanti sore datang harganya naik, bos. Kurang tahu berapa naiknya nanti. Nanti malam kita info lagi. Untuk beras Impari 32, 42 dan Ciglis harganya Rp130.000 per 10 kilo. Kami menjualnya per karung, bos. Telur rambak atau petatas harganya Rp15.000 per kilo. Cocok buat kolak untuk buka puasa. Untuk kol 25, untuk bilona juga harganya 25. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pangan.